Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya Mimin ada kabar bahagia, di mana sore hari ini ada instastory ya dari unggahan kakak Rizky Billar bahwa lagi endorse MS Glow For Men. MS Glow For Men yakni body lotion ya yang dipakai selalu oleh kakak Rizky Billar kemanapun kakak Rizky Billar bepergian, harus selalu pakai masculine body lotion dari MS Glow For Men. Dan pastinya menjaga kulit dari kakak Rizky Billar tetap sehat ya dengan memakai maskulin Jerry MS Glow For Men. Yuk beli sekarang ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ini ada unggahan terbaru dari IEG Indonesia, di mana IEG Indonesia ini menuliskan sebuah unggahan mengenai sosok Rizky Billar. Kemudian langsung ada caption ya. Yes, Rizky Billar jadi kayak pop komik gitu nih sekarang di tagar IEG Buddhist. Siapa yang udah sering banget ngebayangin Rizky Billar bisa muncul langsung dari layar kaca dan langsung ada di depan kalian nih? Pastinya senang banget dong. Nah, kalau kalian dikasih kesempatan nih untuk ngelakuin satu hal aja sama si ganteng Rizky Billar, kalian bakalan ngapain? Langsung tulis di kolom komentar ya. Dan langsung ada yang bilang nih auto pingsoy dulu mungkin Min. Kemudian ada juga yang bilang pengen nyubit dan foto bareng sama kakak Billar. Kemudian ada akun Instagram @novil15 mengatakan, pokoknya ngapain aja Min asal bisa seharian bareng papahnya Abang Al-Fatih. Dan ada komentar yang lain juga, ada Minyu Una, bisa ketemu kakak Billar aja udah seneng banget aku mah Min. Bener ya, Masya Allah, ketemu papa Billar aja udah seneng banget nih, Masya Allah. Kemudian juga ternyata sore hari ini ada kunjungan spesial atau tamu spesial nih, yakni Opa Daniel yang lagi bersilaturahmi ke rumahnya Abang L. Lagi kangen nih sama cucu tercinta, Opa Daniel langsung gendong Abang L. Ceritanya Abang L pengen digendong nih sama opahnya, sama banget ya sama Opa Daniel. Aduh, ini mah fotokopiannya ya para sahabat. Papa Billar bener-bener ganteng banget dan nurun ke Abang L ya. Dan Papa Daniel, Opa Daniel berasa gendong Papa Billar, soalnya bibit unggulnya aja udah ganteng, apalagi Abang L bakalan tumbuh jadi anak yang keren pastinya. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan terbaru dari Hippo 500. Kakak Rizky Billar ditanya nih mengenai anak ya, bagaimana rencana katanya selanjutnya setelah punya Abang L, apakah berencana ingin tambah anak lagi? Kakak Rizky Billar bilang nih, belum berencana tambah anak dalam waktu yang dekat ya. Ini kakak Billar ini udah ganteng pengertian pula ya dengan kondisi sang istri. Kakak Billar bilang, belum, istri saya kan sesar, masa saya langsung geber? Kasihan, minimal idealnya 3 tahun. Kemudian kakak Billar juga bilang, baru nanti kita memikirkan anak selanjutnya.
Kalau kita sih jujur pengen punya anak kembar ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Wah, doakan ya, mudah-mudahan 3 tahun ke depan Kakak Rizky Bilar dan Bunda Lesti bisa mempunyai anak kembar perempuan nih. Amin. Masya Allah ya, anak-anak online kesayangan Ibu Leslar, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah rumah tangganya dan dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Tulis Nurul Rahmatika di komentarnya. Selanjutnya ada komentar yang lain, ada Faulinaster, Masya Allah, amin. Semoga diijabah oleh Allah memiliki anak kembar ya Leslar. Bismillah adik abang ceweknya kembar dan sehat selalu. Ini yang namanya suami pengertian, idaman banget ya. Mudah-mudahan dikasih anak kembar, amin. Kemudian juga yang Mimin bangga dan bahagia banget nih sama keluarga Leslar. Ketika di Bandung, tepatnya di Dusun Bambu, Kakak Bilar dan Bunda Lesti bermain mobil-mobilan nih para sahabat. Dan setelah bermain mobil-mobilan, Bunda Lesti Kejora meminta atau menginginkan lapangan untuk mobil-mobilan ini ditaruh di depan rumahnya yang baru nanti. Pas begitu pintu masuk, ada gerbang tuh. Nah, di samping kiri, kata Bunda Lesti, membuat lahan seperti ini. Dan satu lahan lagi ya, kata Bunda Lesti, untuk membuat lahan permainan. Kemudian Kakak Bilar bilang, jadi Lesti itu rumahnya terinspirasi dari apa yang dia lihat. Wah, sepertinya akan dikabulin ya permintaan Bunda Lesti ingin memiliki wahana bermain di rumah barunya yang lagi dibuat ya, Masya Allah. Dan di sini juga terlihat Papa Rizky Bilar selalu mengabulkan permintaan dari Bunda Lesti Kejora dan Abang El. Ini sih definisi suami sayang anak dan sayang istri ya. Apapun permintaan istri pasti dikabulin nih sama Papa Bilar, Masya Allah. Mudah-mudahan ya rumah barunya Leslar dipenuhi dengan taman bermain. Jadi di rumah Leslar itu sejuk, nyaman dan pastinya nyaman banget ya. Dan pernah dengar juga di vlog-vlog spill rumahnya di Jagakarsa, kata Mas Gilang Juragan 99 ya. Kalau rumah sekarang kan di Cipete nih, alias Pangeran Cipete, nomor rumah nomor 24, jadi kurang lebih 2 tahunan. Apalagi nih video yang ini termasuk spill juga loh, jadi penasaran ya. Pastinya Abang El nanti udah bisa jalan, bahkan lari-lari kalau rumah barunya nanti selesai ditempati. Dan rumah barunya Leslar bakalan besar sekali dan pastinya bakalan lebih mewah ya. Dan difasilitasi oleh taman bermain dan juga permainan dari Papa Rizky Bilar. Semoga niat baik selalu dilancarkan oleh Allah ya. Punya suami yang selalu nurut dan bisa menyenangkan istri dan anak. Mudah-mudahan dikabulkan ya, amin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.